Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa tetap sehat ya, dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga jaga jarak. Nah, sudah siap belum? Kita akan belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, kalian tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Siapa yang pernah sholat sunnah rawatib? Atau yang sudah tahu bagaimana sholat sunnah rawatib? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Tahukah kalian apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat sunnah fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum sholat sunnah rawatib. Kalian tahu tidak apa hukum sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib hukumnya adalah sunnah. Masih ingat apa itu sunnah? Sunnah adalah apabila kita mengerjakan, kita mendapat pahala. Sedangkan apabila kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Kalian tahu tidak berapa jenis sholat sunnah rawatib? Nah, jenis sholat sunnah rawatib ada dua macam. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, perbedaan antara sholat sunnah rawatib mu'akkad dengan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu apa? Nah, kita akan mempelajari pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang dianjurkan atau diutamakan oleh Nabi Muhammad untuk dikerjakan. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang tidak begitu dianjurkan atau tidak begitu diutamakan oleh Nabi Muhammad untuk dikerjakan. Untuk bilangan rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad itu berjumlah 10. Nah, diantaranya yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, selanjutnya 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jika kita jumlahkan, maka ada 10 rakaat. Untuk selanjutnya yaitu jumlah bilangan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, jumlah rakaatnya keseluruhannya ada 16, yaitu diantaranya 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum isya. Jumlah keseluruhannya yaitu 16. Sampai di sini kalian bisa memahami? Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang niat sholat sunnah rawatib.
Nah, kalian ada yang pernah niat sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, kita akan belajar bagaimana melafalkan niat sholat sunnah rawatib. Nah, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah duhur, yaitu usolli sunnatal duhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Nah, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah duhur. Begini ibu lafalkan ya. Usolli sunnatal duhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah duhur atau sesudah duhur karena Allah Ta'ala. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.